SM Store, amanah dalam muamalah. Allah sudah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Dan di antara ayat di dalam Al-Quran yang cukup fenomenal adalah ketika Allah menurunkan firman-Nya, wal 'asri innal insana lafi khusr ila alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saking fenomenalnya ayat ini, imam kita semua, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan, "Law ma anzalallahu hujjatan ala khalqihi illa hadhihi surah lakafat." Seandainya Allah tidak menurunkan hujjah atas para hambanya kecuali surat ini saja, sungguh surat ini sudah cukup bagi diri kita. Karena di dalam surat ini terdapat suatu tanda kesempurnaan seorang yang beriman. Kita tidak mungkin dikatakan sebagai pribadi yang sempurna kecuali harus mengumpulkan empat syarat ini. Yang empat syarat ini terbagi menjadi dua syarat besar. Yang pertama, kalau kita mau sempurna, kita harus bisa menyempurnakan diri kita. Wal 'asri innal insana lafi khusrin, demi masa seseorang akan merugi. Maka syarat kesempurnaan bagi diri pribadi kita adalah illal ladzina amanu. Yang kedua, wa'amilus salihat. Kita harus sempurnakan diri kita dengan iman, dan iman tidak bisa terwujud kecuali dengan ilmu. Kemudian syarat kesempurnaan yang kedua adalah wa'amilus salihat, beramal saleh. Iman saja tidak cukup, harus beramal saleh. Iman saja tidak cukup, harus dilandasi dengan ilmu. Kalau kita mau sempurna di dalam pribadi kita, sempurnakan dengan ilmu, sempurnakan dengan iman, sempurnakan dengan amal saleh. Kemudian Allah juga menyebutkan syarat besar yang kedua, syarat kesempurnaan bagi seorang hamba. Dia harus bisa menyempurnakan orang lain, bermanfaat bagi orang lain, menjadi penebar kebaikan bagi orang lain, menjadi pintu-pintu kebaikan bagi orang lain. Maka Allah menyebutkan wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis sabr. Saling menasihati di atas jalan kebaikan dan saling menasihati di atas jalan kesabaran. Kalau kita hanya bisa ngaji, kalau kita hanya bisa beriman, kalau kita hanya bisa salat, kita bukan siapa-siapa. Kita harus bisa juga menyempurnakan diri orang lain, menjadi pintu hidayah bagi orang lain, menjadi pintu kebaikan bagi orang lain.